Dapat kejutan khusus dari Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo, Jumpa Litan, dilansir dari pikiranrakyat.com. Pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akhirnya benar-benar dilaksanakan. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani resmi menjadi suami istri setelah menjalani akad nikah di The Lodge KL Jagorawi pada Sabtu 13 Maret 2021 siang. Malam harinya resepsi pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani digelar di tempat yang sama. Di pelaminan, Vicky Prasetyo mendadak dapat kejutan khusus dari Kalina Oktarani. Selainnya sebuah resepsi, acara tersebut ditemani oleh dendangan lagu dari sejumlah penyanyi dan pemain musik. Namun ada satu penyanyi yang membuat Vicky Prasetyo terkaget-kaget di acara pernikahannya sendiri. Inul Daratista mendadak muncul dari belakang pelaminan melantunkan lagu dangdut masa lalu. Vicky Prasetyo tak menyangka hal ini lantaran lagu tersebut awalnya dinyanyikan oleh Nelly Biduan di atas panggung resepsi. Ia pun kikuk karena begitu kaget dengan kemunculan pedangdut Jawa Timur itu. Sambil berjoget mengikuti irama lagu, Vicky Prasetyo pun tampak masih terkaget-kaget. Setelah lagu selesai, Kalina pun mengaku bahwa dirinya sengaja menyiapkan Inul Daratista sebagai kejutan khusus bagi sang suami. Padahal pada awalnya Inul Daratista mengaku tidak bisa datang ke acara pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Vicky Prasetyo menuturkan bagaimana susahnya meminta Inul Daratista datang ke pernikahan dia kala itu. "Ini kan idola saya minta nyanyi. Aduh, maaf ya mas, aku gak bisa, saya sampai voice note. Sekali untuk seumur hidup aku nih," tutur Vicky Prasetyo. Dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Vicky Prasetyo Entertainment, Minggu 14 Maret 2021. "Eh, tiba-tiba datang," kata dia.